Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini, yaitu hari Sabtu tanggal 13 bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad min hadithi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi maulahum, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 194 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 256 Hijriah, rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu qaulillahi taala wal 'amilina 'alaiha wa muhasabatil musaddiqina al-musaddiqina ma'al imam. Bab firman Allah Subhanahu wa taala wal 'amilina 'alaiha. Al-'amil, petugas yang bertugas mengambil zakat. Mereka berhak mendapatkan zakat. Al-amil berhak mendapatkan zakat walau kana ghaniyan, walaupun amil tersebut orang yang kaya, karena dia bertugas menarik zakat, maka imam atau pemimpin kaum muslimin memberi bagian zakat. Kecuali jika amil zakat digaji. Amil zakat apabila digaji, maka mereka tidak berhak mendapatkan zakat. Wa muhasabatil musaddiqina ma'al imam, dan seorang imam hendaklah menghitung kembali, mengecek hasil zakat yang diambil oleh amil zakat. Bab ini ditulis oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan dua hal. Yang pertama, amil zakat
termasuk golongan yang berhak mendapatkan zakat. Yang kedua, disyariatkan bagi mas'ul, bagi pemimpin, untuk menghitung kembali petugas-petugas zakat, diteliti lagi supaya mereka menjaga amanatnya, supaya mereka lebih hati-hati di dalam masalah zakat. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengecek. Jadi apabila sahabat-sahabat yang ditugaskan menarik zakat telah tiba, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecek mereka satu persatu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Yusuf ibnu Musa, Yusuf ibnu Musa al-Kufi, Abu Ya'qub, gurunya al-Imam Bukhari, yang meninggal dunia pada tahun 253 Hijriah. Qala haddatsana Abu Usamah, namanya Hammad ibnu Usamah al-Kufi, Abu Usamah, imam thiqah, yang meninggal dunia pada tahun 201 Hijriah. Qala akhbarana Hisham ibnu Urwah, Hisham ibnu Urwah ibni Zubair ibni al-Awwam Al-Qurashi, imamu ahli hadis al-muhaddis. Hisham meninggal dunia pada tahun 145 Hijriah. An abihi, dari ayahnya, Urwah ibnu Zubair, min kibari tabi'in, termasuk imam besar dari kalangan tabi'in. A'lamun nas bi hadithi Aisyah, seorang ulama yang paling mengetahui tentang hadis-hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Urwah ibn Zubair meninggal dunia pada tahun 94 Hijriah. An Abi Humaidin As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata, ista'mala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan minal asdi ala sadaqati bani Sulaim yud'a ibnu Lutbiyah falamma jaa hasabahu. Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat seorang amil zakat, seseorang dari kabilah Al-Asdi, untuk mengambil zakat Bani Sulaim. Orang yang ditugasi tersebut namanya Ibnu Lutbiyah. Ibnu Lutbiyah. Falamma ja'ahu hasabahu, ketika amil tersebut datang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeceknya, menanya kembali apa saja yang diambil, berapa saja jumlah yang diambil dari zakat tersebut, dari hadis ini terdapat beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Yang pertama, yushra'u lil imam an yab'atha al-amilina li akhdiz zakah
disyariatkan bagi imam, yaitu pemimpin kaum muslimin, pemerintah yang sah, untuk mengutus para amil mengambil zakat. Jadi demikian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para sahabat sepeninggal beliau. Itu mereka mengutus petugas amil untuk menghitung harta kaum muslimin, baik itu pertaniannya ataupun peternakannya ataupun yang lainnya. Jika sampai zakat, maka wajib bagi kaum muslimin membayarkan zakatnya. Demikian. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini terdapat pelajaran, al-amil yu'ta minaz zakati walau kana ghaniyan. Amil zakat berhak mendapatkan zakat walaupun mereka orang kaya, diberi bagian. Jadi imam yang menugaskan memberi bagian zakat kepada amil tersebut, dikecualikan jika amil sudah mendapatkan gaji tetap dari pemimpin, maka dia tidak berhak mendapatkan zakat, kecuali apabila dia fakir, mendapatkan zakat karena kefakirannya, bukan karena dia amil. Jadi bisa jadi amil mendapatkan gaji, namun dia fakir, maka dia mendapatkan zakat karena fakirnya, bukan karena dia amil. Fihi yushra'u lil-imam an yuhasiba al-amilin. Disyariatkan bagi imam untuk mengecek pegawai atau petugas yang bertugas menarik zakat. Ditanya, dicek lagi untuk membenarkan kekeliruannya, untuk meluruskan amanahnya supaya semakin amanat dalam melaksanakan tugas. Fihi tahrimu hadaya al-ummal. Dari hadis ini terdapat pelajaran, diharamkan memberi hadiah kepada ummal, kepada amil, kepada pegawai, kepada petugas secara umum, petugas zakat atau pegawai yang lainnya, diharamkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadiyatul ummali hulul. Hadiah kepada petugas yang bertugas adalah hulul, bentuk pencurian. Hulul ada seperti orang mencuri ghanimah, pengkhianatan, suap. Dan banyak pegawai-pegawai pemerintahan yang seperti itu, tidak melaksanakan tugas kalau tidak diberi hadiah. Kalau diberi hadiah baru melaksanakan tugas dengan baik, dicepatkan. Kalau tidak diberi hadiah maka diperlambat. Sehingga slogannya, kebanyakan orang-orang yang tidak takut kepada Allah, kalau bisa dipersulit, kenapa apa? Dipermudah. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Maka orang yang slogannya seperti itu, lihatlah keluarganya, pasti akan hancur dengan sikapnya sendiri. Orang itu apabila suka mempersulit, Allah yang akan mempersulit dia. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan.
Orang yang menggampangkan banyak urusan dia sendiri yang akan digampangkan oleh Allah. Jadi beramallah atau berbuatlah, karena perbuatanmu intinya kembali kepada dirimu sendiri. Kalau kita ingin urusan kita digampangkan oleh Allah, baik urusan dunia ataupun urusan akhirat, maka berilah kemudahan kepada kaum muslimin. Atau jika kita bertugas, berikan kemudahan sesuai dengan kemampuan kita. Itu namanya amanah. Bukan orang yang nitip sesuatu baru dipermudah. Nah, itu pengkhianatan. Maka banyak keluarga yang berantakan, banyak anak yang durhaka karena faktor rezeki yang tidak halal. Karena faktor rezeki yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meneliti, beliau mengecek, beliau menghisab, diaudit. Karena beliau pemimpin. Ada sebagian amil zakat membawa kambing. Ini kambing siapa? Ini kambing saya diberi ya Rasulullah. Alama ta'khud, atas dasar apa kamu mengambil ini? Dia memberi hadiah saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus dalam hal ini marah kepada petugas-petugas zakat, dan mereka tidak tahu. Setelah itu dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mengambil hal ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan tugas dari penguasa, dalam hal ini dari pemerintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pegawai-pegawai pemerintah, pegawai-pegawai penguasa yang sudah mendapatkan gaji yang layak, ketika melaksanakan tugas, ada orang yang datang untuk melaksanakan untuk apa urusan tertentu, dilaksanakan dengan baik. Karena itu tugasnya. Tidak perlu disuap, tidak perlu pelicin, sehingga dia melaksanakan dengan baik. Maka sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat teliti tentang hal ini. Supaya apa? Untuk menjaga keluarga kaum muslimin jangan sampai rusak gara-gara rezeki yang tidak halal. Untuk menjaga darah kaum muslimin jangan sampai darah daging tumbuh dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab berikutnya oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu istimali iblis sadaqah wa albaniha li abna'is sabil. Bab menggunakan onta-onta zakat dan susunya untuk kaum musafirin. Bab ini ditulis oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah untuk menjelaskan di antara orang yang berhak mendapatkan zakat adalah musafir. Jadi musafir walaupun dia adalah orang kaya, musafir walaupun di tempat asalnya orang kaya, selama dia musafir berhak mendapatkan zakat, terutama perjalanannya sampai ke tempat tujuan. Maka musafir tidak mengapa mendapatkan zakat walau kana ghaniyan, walaupun mereka orang yang mampu. Bisa jadi orang itu tersesat di jalan, kehabisan bekal, namun di kampung halamannya dia kaya raya. Maka dia ketika tersesat berhak mendapatkan zakat.
Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad, Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn al-Mustawrid al-Basri Abul Hasan, gurunya al-Imam Bukhari, imamun hafid musnid, yang meninggal dunia pada tahun 228 Hijriah. Qala haddatsana Yahya, Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan At-Tamimi Amirul Mukminin fil Hadis, imam besar kaum muslimin, gurunya Imam Ahmad, gurunya dari guru-guru al-Imam Bukhari. Yahya imamun abid ahlu ibadah ahlul qiyam, salah satu muridnya yang sangat teliti meneliti hadis. Ali ibnu Abdullah ibn al-Madini ingin meneliti bagaimana salatnya Yahya ibnu Sa'id, diteliti. Kata Imam Zuri, hari ini aku tidak tidur, tak teliti bagaimana salatnya Yahya ibnu Sa'id. Dilihat dari jarak jauh, dilihat, dilihat, sampai pada akhirnya Ibnu al-Madini pun tertidur. Karena Yahya ibnu Sa'id dikenal dengan kuatnya di dalam qiyamul lail, maka Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Yahya ibnu Sa'id al-Qattan karena ilmunya dan juga karena amal yang diamalkan dari ilmunya. Ketika dia meninggal dunia, salah satu sahabatnya ada yang mimpi dia memakai baju kebesaran, kemudian ada tulisannya Bismillahirrahmanirrahim Minallahil Azizil Hakim ila Yahya ibni Sa'id al-Qattan bara'atun minan nar. Bismillahirrahmanirrahim, dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, kepada Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, dia sudah dibebaskan dari siksa neraka. Ditulis demikian. Jadi demikian Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan hamba-hamba pilihannya karena ibadahnya, karena ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yahya ibnu Sa'id meninggal dunia pada tahun 198 Hijriah. An Syu'bah, dari Syu'bah, Syu'bah Amirul Mukminin fil Hadis, yang meninggal dunia pada tahun 160 Hijriah. Qala haddatsana Qatadah, Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, imamun hafid menghafal semua yang didengarkannya. Wulida a'ma, dilahirkan dalam keadaan buta, namun Allah mengganti dengan hafalan yang sangat kuat. Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, imamun fil hadis, imamun fit tafsir. Jadi kalau kita membaca tafsir dari Qatadah, yang dimaksud Qatadah adalah Qatadah ini, yaitu Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi, imam besar kaum muslimin yang meninggal dunia pada tahun 117 Hijriah. An Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, anna nasan min Urainah ijtawau al-Madinah, bahwasannya ada beberapa orang dari Urainah ijtawau al-Madinah, mereka menjauhi Madinah, itu merasa Madinah ini banyak penyakitnya, dan mereka ketika itu datang sakit parah, dan disebutkan bahwasanya sakitnya adalah sakit kanker. Farakhasalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya'tu ibila sadaqah fayashrabu min albaniha
wa abwaliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka supaya mendatangi onta-onta zakat, supaya mereka minum susunya dan juga minum kencingnya. Setelah mereka mendatangi pengembala yang ditugaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga zakat, dan setelah mereka sembuh, mereka faqatalur ra'iyah wastaku adzawda. Setelah mereka sembuh, mereka membunuh pengembala unta, wastaku adzawda, dan mereka pun merampas, mengambil unta-unta tersebut. Farsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ata bihim faqatta'a aydiyahum wa arjulahum wa samara ayunahum wa tarakahum bil harrah ya'udduna al hijarah. Taba'ahu Abu Qilabah wa Humaydun wa Thabit an Anas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus supaya mereka ditangkap. Fa'utiya bihim, maka mereka pun didatangkan menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqatta'a aydiyahum wa arjulahum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya mereka dipotong tangannya dan juga dipotong kakinya, yaitu secara bersilang, yaitu hukuman bagi pembegal-pembegal, yaitu dipotong tangan dan kakinya. Kalau tangannya yang kanan, kakinya kiri. Kalau kakinya apa kanan, tangannya yang kiri. Demikian. Wasamaro ayunahum. Kemudian mata mereka dicongkel. Watarokahum bil harroh ya'udduna al hijarah. Mereka ditinggalkan di tempat yang namanya harroh. Mereka minta minum, tidak diberi minum, sampai mereka menggigit batu. Taba'ahu Abu Qilabah wa Humaid wa Thabit an Anas radhiyallahu anhu. Dari hadis yang agung ini terdapat pelajaran banyak, pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil. Fihi abna'us sabil yu'ta minaz zakati walau kana ghaniyan. Para musafir di saat safar, mereka berhak mendapatkan zakat walaupun di kampung mereka adalah orang kaya. Jadi selama mereka safar, terutama safar di zaman dahulu sulit. Mungkin kalau safar sekarang, seseorang bisa membawa ATM. Kalau safar zaman dahulu sulit. Maka umumnya, mayoritasnya para musafir kehabisan bekal. Maka musafir berhak mendapatkan zakat. Berhak mendapatkan zakat walaupun mereka itu kaya. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini, fihi anna abwal al ibil laysat binajas, bahwasannya kencingnya onta tidak najis. Kencingnya onta itu tidak najis.
Demikian pula dikiaskan dalam hal ini binatang-binatang yang halal dimakan kotorannya tidak najis. Jadi ini hukum, karena najis itu hukum. Jangan dipahami dengan pemahaman yang sempit. Mereka mengatakan kalau kotoran kambing tidak najis, berarti kita boleh nginjak kotoran kambing lalu ke masjid. Ini pemahaman yang sempit. Sekarang orang yang suka rujakan pakai apa? Terasi ya. Terasi itu najis atau enggak? Enggak, kalau najis otomatis haram. Haram belum tentu najis. Najis sudah pasti apa? Haram. Apakah dari keterangan terasi tidak najis, orang mau sholat boleh enggak setelah itu makan belepotan dengan terasi, tidak perlu dibersihkan lagi? Lawang yang makan bawang saja, makan bawang yang mentah, diusir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari masjid. Karena apa? Karena para malaikat terganggu. Bukan berarti bawang itu najis, enggak. Bawang halal, silahkan makan. Tapi kalau selesai makan sate, makan bawang, bersihkan. Jelas ya. Jadi najis itu pada asalnya semua benda tidak najis kecuali ada dalil. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kencingnya onta tidak najis. Namanya kencing, ya pesing juga kencing onta, tidak najis. Kenapa? Karena hukum demikian. Maka para ulama mengartikan definisi najis adalah ainun mustaqdarun syar'an, benda yang dianggap najis, kotor oleh syariat. Sekarang lumpur itu kotor atau tidak kotor? Lumpur kotor, najis atau tidak? Tidak. Bukan berarti kalau kita itu sekarang keringet saja, keringet kalau super kecut, najis atau tidak najis? Tidak. Tapi apakah pantas seseorang dari bekerja banting tulang, keringatnya ngepo, pakaiannya luar biasa, bau sedapnya, langsung dia kemacu, oh, enggak najis ini, santai saja. Enggak gitu. Allah Ta'ala berfirman, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid, wa kulu washrabu wa la tusrifu, innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian, perhiaslah yang bagus ketika mau ke masjid, diperintahkan dalam bentuk terbaik. Tetapi najis itu hukum, tidak boleh gampang seorang mengatakan benda itu najis kecuali dengan apa? Kecuali dengan dalil. Jadi tidak semua kotoran itu najis, tidak semua yang dianggap orang itu kotor itu najis. Oli, sisa-sisa oli orang yang kerja di bengkel, kotor. Kalau mau ke masjid, lebih utama baju bengkelnya dilepas, ganti baju yang bagus. Tetapi bukan berarti oli itu apa? Najis. Demikian. Maka kembali kepada faedah tadi, bahwasannya kencingnya onta itu tidak najis. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran minal adwiyah an-nabawiyah al-ilaju bi albani al-ibil wa abwalihi. Termasuk pengobatan nabawi, yaitu berobat dengan kencing onta dan susu onta. Jadi salah satu metode pengobatan orang Arab
yang diambil dari hadis ini, yaitu pengobatan dengan cara minum susu unta dan kencing unta dicampur. Jadi satu gelas susu unta kemudian dicampur dengan kencing unta. Insyaallah mujarab, obatan yang sangat mujarab insyaallah. Terutama dalam hal ini disebutkan penyakit kanker, karena hadisnya tentang penyakit kanker. Maka orang-orang Eropa tahu hadis. Mereka kalau ada keluarganya yang sakit seperti itu, ke Arab untuk mencari apa? Onta, terutama onta yang di padang pasir. Jadi masih sangat kuat. Jadi onta tersebut diambil susunya, kemudian kencingnya, dan banyak yang sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi onta dicampur, susu onta dicampur dengan apa? Kencing. Ada seorang kawan di Bahrain sakit dan melakukan pengobatan seperti itu dengan izin Allah, alhamdulillah sembuh. Jadi setiap hari konsumsinya yaitu onta, susu onta dicampur dengan kencing. Dan pernah suatu hari saya dikasih satu botol setengah liter susu onta, satu botol setengah liter kencing onta. Kata bau ini kencing, pesing juga namanya kencing. Akhirnya apa, istri saya cuma masak susunya saja, kencingnya tidak tega di itu campurkan. Ada seorang kawan dari Maroko minta, Ahmad mana kencing ontanya, saya minum dulu. Akhirnya saya kasih setengah botol, diminum katanya. Kata dia, masya Allah suplemen katanya, penguat tenaga. Nanti kalau ada lagi saya minta kencingnya saja. Iya obat, bagaimana sunnah. Jadi kalau ke kebun binatang coba cari kencing onta. Iya, ditadai kalau itu. Mereka tidak tahu kencing onta itu obat, tetapi dicampur apa? Dengan susu. Pada hadis ini lihat, fayashrabu min albaniha wa abwaliha, dicampur kencing onta yang dicampur. Jadi ada takarannya, ukurannya. Jadi secara umum ukurannya yang diketahui secara umum adalah kalau satu gelas susu dicampur dengan satu gelas kencing, insya Allah itu adalah obat. Ini obat secara nabawi, secara sunnah. Penyakit apa? Penyakit umum, insya Allah bisa disembuhkan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti musafir-musafir yang pada hadis ini, setelah mendengar nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, minum susu onta, minum kencing onta, akhirnya mereka pun sembuh. Kemudian dari hadis ini terdapat pelajaran masyru'iyatu al-imam an yuqima al-hudud, disyariatkan bagi imam untuk menerapkan hukum hudud. Bagi pelanggaran-pelanggaran tertentu ada hukumannya. Seperti orang yang mencuri, pergelangan tangannya dipotong. Seperti orang yang minum khamr dicambuk. Orang yang berzina waliyadubillah, jika dia sudah menikah dirajam jika ada 4 saksi. Kemudian bagi orang yang membunuh dihukum bunuh. Bagi perampok
bagi perampok, pembegal, hukumannya pada hadis ini. Pembegal itu bukan pencuri. Pencuri itu sembunyi-sembunyi, tidak ingin menyakiti, tidak menyakiti nyawa seseorang. Mengambil kalau ketahuan kabur, itu pencuri. Tapi kalau orang yang di jalan membegal, ini hukumnya tegas. Hukumannya keras. Karena mereka melenyapkan nyawa dan merampas harta, maka hukumannya pun dibunuh dengan cara seperti ini, yaitu tangannya dipotong atau kakinya yang dipotong kemudian dibiarkan. Namun yang menerapkan ini adalah pemimpin kaum muslimin, bukan ketua takmir atau ketua yayasan atau ketua ormas, supaya tidak terjadi apa? Huru hara. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam menegakkan hukum qisas terdapat kehidupan, terdapat kehidupan yang tenang, wahai orang-orang yang berakal. Kenapa? Karena dengan menegakkan hukum qisas akan ada efek jera. Jadi pencuri pasti akan takut dari mencuri kembali apabila melihat orang dipotong tangannya. Tetapi pencuri tidak berhenti mencuri walaupun diamuk massa, ada yang dibakar hidup-hidup. Padahal sekiranya dia dipotong tangannya, lebih senang keluarganya daripada dibakar hidup-hidup lalu hilang nyawanya. Namun ketika manusia jauh dari agama yang benar, tidak faham. Sekarang kalau ada pencuri di masa lalu dibawa ke polisi, polisinya diam saja, tidak mengusut karena masa. Siapa yang bisa disalahkan? Biar kapok katanya. Tapi kalau sekarang coba ada pencuri datang, tidak usah di masa, potongnya, tangannya dipotong. Kira-kira apa yang terjadi? Dunia heboh. Bahkan hak asasi manusia ini semuanya. Allahu Akbar. Ini manusia menunjukkan mereka tidak taat, tidak faham kalau hukum Allah lebih bagus daripada hukum-hukum manusia. Jadi hukum Allah apabila diterapkan, yang ada adalah ketenangan, yang adalah kehidupan. Karena Al-Quran menyatakan demikian. Apakah kita tidak meyakini Al-Quran? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Di dalam menegakkan hukum qisas ada kehidupan, yaitu kehidupan yang tenang, kehidupan yang tenteram, kehidupan yang bahagia. Karena apa? Karena ada efek jera. Adapun penjara itu tidak efek jera sudah. Sebagian preman kalau sudah ke penjara 5 kali sudah ditakuti menjadi apa? Pemimpinnya, menjadi orang yang paling ditakuti. Bahkan berapa banyak apa kejahatan yang dikontrol, yang diatur dari penjara. Karena penjara itu bukan efek jera. Efek jera dengan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi itu adalah tugasnya pemerintah, pemimpin kaum muslimin, mereka yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi rakyat tidak boleh menerapkan hukum Allah sendiri-sendiri, karena ini adalah wilayahnya pemerintah. Jadi baik rajam atau cambuk atau hukuman yang lainnya, itu adalah wilayahnya pemerintah kaum muslimin, bukan wilayahnya ormas. Bukan wilayahnya ormas. Dan mereka pemimpin-pemimpin yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian satu bab lagi kita baca dengan cepat. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu wasmil imam ibila shadaqah biyadih. Bab seorang imam
yang menandai onta sodakoh dengan tangannya sendiri. Bab ini ditulis oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan disyariatkannya memberi tanda onta sodakoh atau kambing sodakoh atau sapi sodakoh, diberi tanda. Dan tandanya itu dengan cara besi yang dipanaskan. Besi dipanaskan, kemudian ditandai dalam salah satu anggota badan unta. Sebagian ulama mengatakan ini tidak boleh karena ini menyiksa. Maka kita mengatakan tidak mengapa. Ini disyariatkan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mensyariatkan. Di antaranya yang disyariatkan ditandai itu unta yang mau disembelih di musim haji al-hadi, yaitu telinganya dilubangi sebagai tanda kalau ini adalah unta untuk korban haji, untuk hadi. Demikian pula unta sedekah ditandai supaya diketahui ini adalah unta sedekah dan ini adalah unta yang selain sedekah. Ini bukan menyiksa. Maka para ulama mengatakan seperti menyiksa adalah contoh orang yang sunat. Sunat juga menyiksa. Tapi tidak menyiksa karena disyariatkan. Tidak semua yang melukai itu dihitung menyiksa. Kalau secara umum tidak ada perintahnya, iya, dilarang. Orang tidak mengapa, tidak ada apa-apa, tiba-tiba jari tangannya dipotong satu untuk keren-kerenan saja supaya kelihatan sangar gitu. Ini menyiksa diri. Tetapi kalau sunat dipotong, syariat tidak menyiksa diri. Jika ada dalilnya, maka tidak bisa tidak dikatakan menyiksa. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Ibrahim ibn al-Mundhir. Ibrahim ibn al-Mundhir al-Huzami, gurunya Imam Bukhari yang meninggal dunia pada tahun 236 Hijriah. Qala haddatsana Al-Walid ibn Muslim. Al-Walid ibn Muslim ad-Dimashqi. Imam hafid lakinnahu mudallis. Walid ibn Muslim meninggal dunia pada tahun 194 Hijriah. Qala haddatsana Abu Amr Al-Auza'i. Abdurrahman ibn Amr Al-Auza'i, Abu Amr, Syekhul Islam, Imamul Hujjah, yang meninggal dunia pada tahun 157 Hijriah. Qala haddatsani Ishaq ibn Abdullah ibni Abi Talha Al-Ansari. Ishaq putranya Abdullah, dan Abdullah ini seorang sahabat yang lahir didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah punya anak, semua anaknya ulama yang hafal Al-Qur'an karena berkahnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ishaq meninggal dunia pada tahun 136 Hijriah. Qala haddatsani Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala ghadautu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Abdullah ibni Abi Talha liyuhannikahu fawafaituhu fi yadihi al-misam yasimu ibila sadaqah. Anas ibnu Malik berkata, aku pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa Abdullah, yaitu Abdullah yang lahir karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kisah panjang yang sudah kita baca hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Sulaim dan Abu Talha, kalau putramu lahir jangan dikasih apa-apa sampai kamu bawa kepadaku. Lahirnya di sore hari atau di siang hari. Kemudian selama satu malam Abdullah menangis, menangis, tidak dikasih apa-apa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata demikian, jangan diberi apa-apa
sampai yang pertama kali sampai kamu bawa kepadaku. Demikian kuatnya keimanan sahabat. Jadi bayi semalam suntuk menangis, bayi yang baru lahir tidak diberi apa-apa. Mereka tega, bukan tega, tidak tega, namun karena kuatnya keyakinan, kuatnya ta'zimu sunnah, sehingga pagi hari baru dibawa Anas ibnu Malik, Ummu Sulaim, sang ibu berkata, wahai Anas, bawa Abdullah, bawa anak ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau memberi nama Abdullah dan yuhannikuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahniknya, yaitu beliau mengunyah kurma, kemudian dimasukkan, diberikan kepada bayi tersebut, yaitu Abdullah. Kemudian Anas ibnu Malik bercerita, ketika itu aku sedang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa besi yang dipanaskan untuk menandai onta-onta sedekah. Maka dari hadis ini terdapat pelajaran fihi masyru'iyatu wasmi iblis sedekah, disyariatkan untuk menandai onta-onta sedekah atau binatang-binatang sedekah secara umum. Kemudian fihi masyru'iyatu tahnik, disyariatkan apa? Mentahnik, yaitu bayi yang baru lahir hendaklah ditahnik, diberi kurma. Ini sunnah mahjurah, sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Fihi barokatu tamr, dari hadis ini terdapat pelajaran berkahnya buah kurma. Maka jangan tinggalkan kurma ketika berbuka, jangan langsung yang pertama kali gorengan atau es atau yang lainnya. Kurma sunnah, sunnah, sunnah. Jadi kurma walaupun beberapa butir saja, apa, dahulukan ketika berbuka atau ketika sahur, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berbukanya dengan kurma. Kalau tidak ada, baru minum beberapa teguk air putih. Jadi kurma dahulu, dan silahkan minum, kemudian silahkan membaca doa dhahabat dhama'u wabtallatil uruku wasabatal ajru, insyaallah. Kemudian silakan doa secara umum, mengangkat tangan, doa secara umum, karena waktu berbuka adalah waktu yang dikabulkannya doa. Demikian pula sahur, sebelum makan apa-apa, kurma terlebih dahulu sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'ma sahurul mu'min at-tamr, sebaik-baik sahurnya orang yang beriman adalah kurma. Karena kan kurma banyak, tapi apa, banyak teman-teman yang apa, tidak kurma terlebih dahulu. Jadi kurma dahulukan ketika berbuka puasa, karena nilainya sunnah. Dan menurut apa medis, orang yang ketika perutnya kosong makan kurma, terutama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, dalam perut kosong kemudian makan kurma akan sangat bermanfaat kepada jantung dan organ-organ tubuh yang lainnya. Tidak diketahui kecuali para dokter yang ahli tentang hal ini. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab-kitabnya tentang hal ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian apa yang dapat disampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pengajian besok tentang masalah zakatul fitri. InsyaAllah kita selesaikan besok zakatul fitri. Kemudian kita memasuki setelahnya pembahasan tentang haji.
Siapa yang mau berangkat haji, belajarlah haji dari kitab Sahih Al-Bukhari, karena banyak pembahasan pelajaran penting dari apa ibadah haji. Belajar dulu, jangan kalau baru daftar baru belajar. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah umrah menyelisihi sunnah, tidak faham. Berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah haji eman-eman, jauh-jauh berangkat haji, tidak faham. Padahal haji mabrur itu haji apa? Haji yang sesuai sunnah. Haji mabrur adalah haji yang sesuai sunnah. Kalau hajinya enggak sesuai sunnah terus mabrur tekondi, mabrur dari mana? Walaupun ada sertifikat haji mabrur, ada sertifikat Fulan bin Fulan haji mabrur, iya tahun sekian, tahun sekian, hajinya mabrur. Pernah saya juga haji tahun berapa itu dapat sertifikat, disuruh tanda tangan, saya mbak mau tanda tangan, saya ngapain juga haji mabrur enggak tahu kita kok ada sertifikatnya. Mungkin sertifikatnya saja yang mabrur. Bagaimana kalau yang lainnya enggak mabrur, malah bahaya. Jadi ada sertifikat haji mabrur, ada umum orang Indonesia mendapatkan sertifikat haji. Tapi enggak tahu apakah kalau yang di Indonesia sertifikatnya tulisannya hajinya mabrur atau enggak tahu saya. Kalau yang di Arab, yang di Bahrain ada salah satu travel memberi sertifikat selamat Anda termasuk haji mabrur insyaallah, seperti itu. Nah, kalau kita melihat jamaah haji, jamaah umroh banyak, banyak sekali yang jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tanpa perintah dari kami, amalnya tertolak. Bagaimana haji mabrur kok tidak sesuai dengan sunnah? Kita tidak menghukumi perorangan, tetapi secara umum haji, haji, umroh, umroh yang tidak sesuai sunnah maka bukan termasuk haji yang mabrur, bukan termasuk umroh yang mabrur, karena syaratnya mabrur harus sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu nasihat, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum beramal dan sebelum berkata. Jadi dahulu ketika kita masih muda, masih kuliah, masih belajar di apa Mahat Ali Al-Irsyad, Ustadz kita, Ustadz Mubarak Bang Muallim berkata, belajarlah wahai anak-anak manasik haji, berdoalah kepada Allah supaya Allah memudahkan kalian berangkat haji. Apa yang susah bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa kita jangan merasa mustahil tidak akan berangkat haji? Siapa yang mengatakan mustahil? Jadi kita belajar manasik haji dan kita yakin, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga Allah memberangkatkan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.